pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapaku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Saudara terkasih, hari ini gereja merayakan peringatan hati tersuci Santa Perawan Maria. Maria adalah pengikut pertama Yesus yang memiliki peranan penting dalam karya keselamatan manusia. Hatinya setia dan taat pada kehendak Bapa, sebagaimana putranya taat pada kehendak Bapa demi keselamatan manusia. Injil hari ini menampilkan ketaatan Yesus kepada kehendak Bapanya. Aku harus berada di rumah Bapaku. Yesus hendak mengingatkan Maria dan Yosef bahwa mereka harus mengerti siapa dirinya. Hati Maria bagai disayat sembilu, tapi dia menyimpan semua itu dalam hatinya dan merenungkannya, sambil terus berusaha menemukan rencana Tuhan bagi dirinya dan anaknya. Di hadapan kenyataan yang membingungkan itu, hati Maria terus dimurnikan dan kian menjadi suci karena semakin selaras dengan kehendak Allah. Maria membuktikan di sini bahwa dia pantas menyandang status Bunda Tuhan. Dia setia kepada Tuhan sepanjang hidupnya. Kesetiaan kepada Tuhan ia tunjukkan dengan bertanggung jawab terhadap Yesus, Anak Allah yang dipercayakan kepadanya. Maria bertanggung jawab atas hidup rohani Yesus dengan membawanya ke bait Allah untuk berjumpa secara pribadi dengan Bapanya. Mari saudara-saudara, bersama Maria kita memurnikan hati kita dengan merenungkan rencana Allah dalam hidup kita. Setiap kali keadaan membingungkan dan sulit kita mengerti menimpa kita, kita belajar dari Bunda Maria yang telah menjadikan hatinya tempat Sang Sabda hidup. Mari kita siapkan hati kita agar sungguh menjadi tempat di mana Tuhan boleh hidup dan tinggal bersama kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas Bunda Maria yang Kau berikan kepada gerejamu untuk mendampingnya setiap hari di jalan menuju kekudusan. Semoga kami meneladani kemurnian hatinya dan ketekunannya
dalam mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Kami memuji hati Maria, Bundamu yang tulus dan suci. Semoga hati kami pun seperti hati Maria yang senantiasa berserah pada rencana dan kehendak terbaik Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga-keluarga kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskan kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.